Okey, kita jumpa lagi ya dalam bab bulatan ya. Tengok soalan nombor 5 ya. Dia suruh hitungkan luas ya. Dia bagi lilitan bulatan tu adalah 15.4. Okey. So kita tahu ya formula luas lilitan ya, formula dia. Ya, kita kena selesaikan yang lilitan dulu ya, sebab dia bagi information ni kita kena tahu jari. Formula untuk luas adalah pi j kuasa 2. Jadi kita perlu j, jari kepada bulatan tu. Jadi kita nak dapat jari dekat sini, dia ada bagi ya lilitan ya. So formula untuk lilitan adalah 2 pi j. Jadi lilitan dia bagi 15.4. 2 pi dia suruh gunakan 22/7 dan j. Jadi kita boleh selesaikan lah ya, 15.4 sama juga dengan, ok, kita tekan je kalkulator, kita akan dapat 6.2857 ya. Cikgu buat 4 petik terpulang dulu, final hasil nanti baru kita round off kepada 2 tempat perpulangan ya, 6.2857. Ok, so yang ni darab pergi ke sebelah jadi bahagi ya. Itu kalau konsep kita dah mahir. Ingat ya, cikgu pernah ajar dulu algebra, iaitu kalau kita nak kita nak hapuskan ni, kita kena bahagi dengan kedua-dua belah, iaitu bahagi dengan 6.2857 bagi kepada kedua-dua belah. Jadi kalau kita dah tu, tak, kita tak payah ni lagi ya, kita anggap pindah je. So J ini pergi sebelah ke, jadi 15.4 divide by 6.2857. Jadi okay, kita dapatlah J tu. Cikgu tulis J belah kiri kanan pun tak apa ya. So tekan calculator. Ini jejari dia. Jadi bila kita dapat jejari, kita bolehlah gunakan formula luas ya. So kita dah dapat tadi, iaitu luas kita tahu, iaitu pi kali dengan j kuasa 2. Pi kita gunakan 22/7. Jari kita dah ada, iaitu 2.45 kuasa 2 ya. So kita dapatlah luasnya, tekan calculator. Okey, soalan minta kita jawab dalam 2 tempat perpuluhan. Jadi kita akan dapat 18.87 eh. Unit dia sentimeter, luasnya persegi. Ini dia luas untuk bulatan yang mempunyai ukur lilit 15.4 sentimeter. Kita kena cari dia punya jejari dulu. And then kita dapat yang ni. Ok, mari kita tengok soalan nombor 6. Ok, tengok soalan nombor 6 ni. Nombor 6 ni dia suruh cari luas kawasan yang berlorik ni. Cikgu dah buatkan rajah ni besarkan sikit. Cikgu dah ambil ukuran semua. Itu jari dia 6.5. Unit dia sentimeter. Dan dia bagi ada satu garisan ni 5 sentimeter. Ok, so untuk cari luas yang berlorik ni, kita just cari luas semua keseluruhan bulatan ni. And then kita tolakkan je dengan segitiga tepat ni. Ok, ini dia ada bagi tepat ya, untuk, jadi kita pun dah faham ya, kalau segitiga dalam separuh bulatan mesti tepat lah ya, tak kisah sudut tu segitiga tu besar mana pun. Kalau segitiga tu dari sini, dia akan pergi ke sini. Jadi ini pun segitiga separuh daripada bulatan tu. Jadi confirm juga dekat sini adalah sudut tepat. Itu kena tahu tu ya, nanti sebab ada soalan yang dia tak bagi yang sudut tepat ni. Okay, so
kita apa kita cari luas, iaitu untuk jadi luas kawasan belorek mestilah luas bulatan, ya. Luas bulatan tadi kita tolak je dengan segitiga tepat tu. Ini cikgu sengaja lukis gambar untuk mudah, ya. Dalam jawapan kita tak perlu tulis pun tak apa. Okey. Kalau tulis tak pun tak salah, ya. Okey. So luas bulatan adalah formula kita adalah pi j kuasa 2. Formula segitiga adalah setengah kali tapak kali tinggi. Okey, dalam kes ni inilah tapak, ni base, ini height. Okey. So pi dia suruh pakai 3.142, and then jejari tadi kita ada 6.5. Jangan lupa kuasa 2, and then tolakkan dengan segitiga. Itu setengah kali tapak dia. Tapak dia 5. Dia punya tinggi ni. Tinggi ni kita kena pakai Pythagoras, ya. Kita kena pakai teorem Pythagoras, iaitu ini dia punya hypotenuse, ya. Hypotenuse dia panjang, ya. Garis yang paling panjang ni 6.5 tambah dengan 6.5. So ini dia panjang apa dia punya hypotenuse, iaitu 6.5 tambah 6.5 dapat 13. Dan kita tolak kadang-kadang, ya. Kita square tolak kadang-kadang 5 square, dan square root kan ini daripada guys. Iaitu square root kan 13 tolak kadang-kadang 2. Ini Pythagoras. So kita tekan calculator. Okey, yang ni tekan yang ni dulu, ya. Takut silap nanti. Itu ni cikgu salin je. 5. Ini tekan ni dulu. Dapat 12. So kita barulah kita dapat jawapan. Setelah tolak tu kita dapat ni. And then jawapan kita dalam 2 titik kumpulannya. Jadi kita dapat masuk 102.75 sentimeter persegi, ya. Itu dia jawapan kita. So okey, untuk video ni cikgu buat 2 soalan, ya. Video ni dia panjang sangat, ya. Susah cikgu nak upload. Share dengan kawan-kawan kita dekat WhatsApp ke dekat Facebook, and then subscribe channel cikgu untuk video seterusnya. Okey, kita jumpa lagi.